Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Ya, pada video kali ini saya akan memanen bengkoang. Ya, seperti ini. Ini pohon bengkoang, pohon bengkoang, buah bengkoang. Ya, seperti ini dia. Satu pohon, aduh, terbelah. Satu pohon ada dua buah ya. Ini langsung saja kita cari-cari pohonnya di mana dia. Nah, ini ya, untuk cara penanaman bengkoang di sini tekniknya adalah ketika bijinya sudah ditanam, jadi jangan biarkan si pohon bengkoang ini merambat kemana-mana. Jadi kita perkirakan tingginya segini ya. Ini tingginya kurang lebih segini. Nah, ini pupusnya kita potong. Ini kalau ada bunganya kita potong. Jadi mirip bonsai lah. Ya, kalau ada ini buahnya. Ini jangan sampai ada buahnya seperti ini, kecuali kalau untuk kita jadikan bibit. Ini bekasnya ini juga dipotong, buahnya cuma di satu. Nah, ini caranya seperti itu tadi. Jadi dia kerdil tapi buahnya lumayan besar. Nah, seperti ini pohonnya, kecil, mungil, nggak begitu besar ya. Ini coba kita cabut. Caranya ya seperti ini, kita genggam pohonnya, kita cabut. Agak berat ya. Wah, kayaknya besar ini. Ini sudah kelihatan buahnya. Ya, ini tanaman sendiri. Bentar. Tadi ya, kita keruk dulu, lumayan besar ini. Kita sisihkan tanahnya. Ini pohonnya cuma satu, biasanya satu pohon satu buah, tapi juga ada yang seperti tadi, ada yang dua. Nah, ini. Oh, nah, waduh, sobek. Nah, ini lumayan agak kecil ya, tapi biasanya ada yang besar. Saya dapat yang besar kemarin, karena kan sudah sering saya ambil untuk dimakan. Ini untuk yang ini tidak saya jual, soalnya masih digunakan untuk benih ya, yang beberapa. Tapi ini saya buahkan. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini jenis bengkoang susu. Dia warnanya putih, masih muda dan sudah besar dan empuk. Renyah. Nah, kita bawa. Ya, seperti ini model pohonnya. Buahnya enak tadi. Nah, ini buahnya yang ada di atas. Kacang-kacangan, daunnya modelnya seperti ini. Itu tadi cara penanamannya. Ini akan jadi bunga. Ya, mungkin sekian video kita kali ini. Guys, inilah aktivitas kalau pas ini tadi kiosnya libur. Jadi saya main ke kebun untuk cari bengkoang.
saya makan sendiri. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video terbaru dari channel ini. Nah, untuk servis lampu nanti akan saya upload penyebab TR panas. Nah, kemarin ada kasus setelah ganti TR, nah, dia panas. Ada yang videonya lampunya nggak ada tenaganya, lalu TR-nya panas. Ya, kurang lebih seperti itu. Nantikan videonya hanya di channel Dokter Lampu TV. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.